sepanjang perbahasan belanjawan yang berlangsung seramai 34 ahli parlimen telah berbahas dan menyentuh sebanyak 51 kali perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi. Pendang jangan keluar pendang, ada pendang tanya banyak. Jadi kalau dalam masa berbahas, banyak sentuh menteri, bila menteri nak menjawab, dia keluar. Tunggu. Macam itulah dia. Ini soal rakyat ni pendang, sila duduk nak dengar. Menteri jemput tu pendang. Belum pernah berlaku pendang menteri jemput. Duduk, supaya saya boleh jawab, jangan baling batu sembunyi tangan masa menteri tak ada. Dewan dan Satu Malaysia boleh tengok pendang. Dia bangun berdega-dega, bawa buku, tapi bila menteri nak jawab, dia lari. Menteri Dia ada mesyuarat rancangan, dia nak pergi solat. Tak ada masalah. Tapi saya bukan kaki lari. Tembak-tembak tak ada bukti, lepas tu ingat ini menipu, ingat formula ke? Duduk dengar. Menteri teruskan. Saya bukan kaki tembak lepas tu lari. Yang tak boleh membuktikan. Pandan ni kerja formula tipu. Yang dipertua minta sekolahkan pendang. Tak, macam mana pandan ni kena sekolahkan, peraturan mesyuarat pun dia kena belajar. Dia tak boleh tembak. Menteri bukan sekolah tadika kan? Menteri bukan sekolah tadika kan? Tadika akan pendang. Sekarang ni menteri jawab. Ini bukan duduk. Ini standard menteri kan ni? Pendang duduk dengar. Macam ni punya atal. Pendang duduk dengar. Menteri nak jawab, lain diam. Pendang duduk dengar. Dengar. Duduk. Okey, menteri teruskan. Menteri, pendang duduk dengar. Kena belajar peraturan dewan tu. Beritahu dekat pendang tu. Please. Macam mana boleh jadi menteri macam ni? Okey. Silakan. Tuan Yang Dipertua, komen dan percakapan pendang sebenarnya tadi menghina Tuan Yang Dipertua dan menghina dewan. Kerana keputusan itu telah melalui proses. Bagan Serai membuat usul. Tuan Yang Dipertua memohon saya menjawab pertuduhan yang dibuat oleh Bagan Serai. Dan saya dah jawab dengan panjang lebar. Dan saya cadangkan Tuan Yang Dipertua supaya diberikan salinan itu kepada Bagan Serai dan juga pendang supaya dia boleh faham bahawa... Betul, saya fikir yang tadi Tuan Yang Dipertua dah buat keputusan. Kamu bawa bukti yang kamu katakan itu pandang. Teruskan saja, teruskan jawab. Tak payah yang ulang-ulang balik apa yang telah keputusan. Dengan duk cakap, pergi sana, pergi sini. Kamu menipu. Pendang, semua duduk. Menteri, jangan masuk isu lain. Jawab itu cukup. Formula penipu tak boleh bawa dalam parlimen. Tadika kan menteri. Di sini ada fakta, data. Gila abang macam menteri. Saya, siapa bangun lagi, saya akan keluarkan. Semua duduk. Okey, menteri jawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Siapa bangun, saya suruh keluar. Okey, bangun. Terus menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Daripada 51 perkara yang disebut, yang menyentuh kementerian saya, majoriti mengenai perkara itu. Baik, yang saya nak bagi secara terperinci peruntukan-peruntukan yang telah pun diluluskan untuk negeri-negeri ini. Tapi sebelum itu, saya juga mohon supaya kita sama-sama memahami pendang tidak ada ruang. Sebab saya dah habis masa, dah tadi, banyak bagi kepada pendang. Tadi sebut nama saya beberapa kali, Datuk Speaker. Pendang duduklah pendang. Pendang tak konstruktif. Speaker, pendang ni agak keluar ajalah. Ada dua pendang. Pendang duduklah pendang. Duduk. Pendang, terima kasih. Duduk. Bukan speaker. Kau tak tahu bab ekonomi yang diam. Ulu langat. Pendang, duduk. Silakan menteri. Daripada belanja untuk infrastruktur dan pengupayaan yang disebut sebagai DE ataupun belanja pembangunan asas ini, dia termasuk pula tiga kategori. Satu, kategori perbelanjaan yang khusus di negeri-negeri terbabit. Projek itu di negeri itu. Jalan itu di Melaka, maka peruntukan itu celah. Tidak. Tak boleh celah. Saya nak tata kelola yang salah tadi zaman siapa? Tak. Zaman duduk kawan kamu lah BN. Pendang, kalau nak jadi badut, boleh cari menteri yang lain berucap. Bukan masa saya. Saya ada benda yang penting saya nak sebut. Ni sangka jahat, badut. Pendang, saya rehatkan pendang untuk 2 hari. Out now. Keluar ke pendang 2 hari ya.
Selamat berehat. Selamat berehat. Selamat berehat pendang. Dua hari lama sangat tu datang. Hari ini dan besok. Peraturan mesyuarat. Tadi yang Bomak Pandan sebut badut. Ha. Ini perkataan yang tak layak untuk diucapkan dalam parlimen. Pandang ada sebut badut? Ada. Saya tak dengar. Saya ada sebut badut. Tapi berbanding dengan segala percakapan yang dihumbankan kepada kami sepanjang ini, badut itu lebih ku... Menteri, tarik balik Menteri. Sangkaan jahat. Saya tarik balik pendang sebagai badut. Tarik balik, settle. Pendang dua hari. Out. Out. Pendang dua hari. Hari ini dan besok. Pendang dua hari. Silakan Menteri. Tuan di pertua ini tidak adil kepada saya pendang. Kata keluarlah pendang, pendang, pendang keluar. Minum kopi kat luar. Sampai besok minum kopi sampai besok pendang. Selamat berehat pendang. Oi, siapa lagi yang nak ni, Pagun? Nak bertuahkan apa? Relax, saya dah sebut awal. Chill, chill. Tadi yang berhormat duduk, yang berhormat duduk sekejap. Duduk sekejap. Duduk. Bagilah yang berhormat, yang berhormat duduk sekejap. Saya kata kalau menteri tidak beri jawab jari ni bagi masa dan juga tempat. Pendang jangan bangkit. Saya dah bagi kata jangan bangkit. Sebab menteri dah tak bagi. Dia bangkut juga. Saya bagi berkali-kali. Saya berkata satu, dua. Dia duduk je. Dia bangkit lagi. Sekarang berapa kali. Saya dilihat tidak boleh mengawal dewan kerana rakyat nak dengar apa yang kita bincang. Sebab itu pendang hari ini dan besok. Silakan. Sila bangunkan. Terima kasih. Okey, Datuk Pertika. Saya... Tuan Dipertua. Keluar je lah. Dia sebut saya badut. Jangan buat kacau. Dia sebut saya badut. Saya dah buat dia keputusan. Dia punca badut. Kalau tak badut, saya tak apa. Dia dah buat. Dia tarik balik dah. Dia tak tarik pun saya tak dengar. Pendang. Keluarlah pendang. Pendang keluar. Dia tak tarik pendang, pun. Pendang keluar. Saya tarik balik pendang badut dan pendang bolehlah keluar. Okey, terima kasih. Ya, saya tak mahu. Pendang keluar bukan kerja dia. Kerja speaker. Speaker, saya okey. Dia tarik pendang. Balik pendang keluar. Pendang, saya kata dua hari. Hari dia tarik balik pendang keluar. Sebab speaker dah buat arahan. Bagi dua minggu, dua minggu. Non issue. Saya nak dia tarik balik pendang keluar. Bukan kerja dia. Dia buang masa speaker. Lah speaker. Dia buang masa. Eh, keluarlah. Balulah sikit, balu. Tak keluar. Dia buang masa. Apa ya. Tadi dia tak keluar. Tarik balik dulu. Pendang. Tarik balik dulu. Pendang, mohon jangan buang masa. Tarik balik pendang keluar. Kita nak berbicara soal rakyat, soal isu rakyat. Mohon jangan buang masa. Mohon jangan buang masa. Saya akan keluar. Dewan ini bukan tempat berpolitik. Dewan ini adalah untuk berbicara isu rakyat. Kita tidak boleh buang masa dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Insyaallah. Dewan ini adalah untuk ber. Baik. Baik. Semua diam. Pendang dengan segala hormatnya. Pendang, you are telling me I'm asking you to out. Pendang, keluar. Dua hari. Diam semua. Pendang, out. Keluar, please. Tuan Pertua, saya mohon sikit. Nanti kejap. Bertenang dulu. Baik. Dengar dia, saya minta menteri teruskan. Ada 3 minit lagi, teruskan.